Pagi dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini, saya bagikan tutorial cara ini ya, solder untuk mengambil part atau komponen yang dalam kit PCB ya, kit PCB. Dimana caranya untuk mengambil IC ini pakai solder ya. Pakai solder ini dan pakai ini kawat tembaga ya. Pertama yaitu kita gosok dulu, ini ada pelapis ini ya, kita gosok sampai benar-benar hilang untuk red insulating varnish atau sirlaknya, ini pelapis gulungan. Kita gosok-gosok dulu sampai benar-benar terkelupas ya untuk ini pelapisnya. Setelah itu kita lilitkan ke mata solder. Kita lilitkan ke mata solder ini. Usahakan yang rapat ya. Ini. Usahakan yang rapat dan pakai kawat ukuran 1,8 bisa, 1,7 bisa. Jangan terlalu kecil ya untuk kawatnya. Nanti kalau terlalu kecil nggak bisa ya. Sebentar, kami gulung dulu. Langkah selanjutnya yaitu sudah ini ya, sudah saya kaitkan di mata solder. Usahakan untuk mata soldernya yang lebih besar ya, sekitar 4 mili atau 5 mili ya untuk mata soldernya, dan pakai solder sekitar 60 watt ke atas, bisa juga 70, 80 atau ya lebih panas lebih bagus, tapi jangan terlalu panas ya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kalau kita pergunakan untuk mencabut ini ya, mencabut IC SMD ya, kita oleskan dulu ini paste ya, latfet atau paste, kita tempelkan di sini dulu. Sebelum kita cabut, kita lesi dulu latfet. Kita lesi lafet dulu. Selanjutnya selanjutnya untuk proses ini ya, pengambilan IC SMD. Setelah kita olesi latfet, kita coba dulu, ini pakai 60 watt ya, 60 watt ya. Usahakan ini untuk kawat tembaganya 1,8 mili atau 1,9 atau 1,7, dan panjangnya sekitar 20 cm 18 cm sampai 20 cm ya, ini kawatnya panjangnya untuk melilit ke mata solder ini. Langsung saja kita coba untuk mengambil IC SMD. Ini dia. Kita olesi timah ya ini. Sebentar. Ini dia. Kita olesi timah
dan merata ya. Untuk jenis SMD ya, ini kan di pinggir ya. Untuk SMD, kalau di tengah ya kita tinggal merubah untuk bengkokannya kawatnya. Oke, kita coba kita ambil. Ya, itu dia sudah lepas. Ini hasilnya. Sudah lepas IC-nya. Usahakan untuk mata solder ini jangan satu aja ya. Usahakan beli dua atau empat ini untuk mata solder saya. Ini dia. Banyak. Jadi untuk mana yang dibutuhkan untuk apa? Jadi usahakan jangan satu solder saja. Usahakan sampai 5 atau 6 solder ya. Ini yang saya gunakan 6 5 biji solder ya. Jadi mudah untuk mengambil IC SMD, tinggal kita ini jadikan bulatan ya, lingkaran di mata solder. Seandainya kalau belum tahu nyoba ya, bikin penasaran ya. Setelah saya coba dan hasilnya cukup bagus, selain kalau pakai blower ya, kalau nggak ada blower pakai ini aja. Ini ada berapa lilit? 5 lilit, pakai 7 lilit juga bisa. Dan untuk mata soldernya harus lebih besar ya. Ini mata soldernya. Ini tadi yang sudah saya lepas IC-nya, IC SMD ya. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.